Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku nak unboxing satu barang dashcam lah untuk kereta. Jom kita tengok apa benda yang dapat. Harga beli kat CJ Workshop. Tapi bukan aku beli ni. Ni bini aku yang beli. So aku tolong review je lah. So inilah dia benda yang kita orang beli. Dia cermin. Dia ada kamera lah. Boleh rekod depan dengan rekod belakang. Jadi kita tengok. So dia ada bagi percuma vacuum. Harga RM179, RM180 lah. Okey lah dapat percuma, sebab kalau biasa kalau beli dekat Shopee yang sekejap aku buka tu. Kalau beli dekat Shopee, kalau yang jenis okey-okey sikit pun sama juga, 100 lebih. Yang ni 179 dapat sekali vacuum lah. So dia berbaloi lah, dapat percuma kan. Ni dia ada barang dia. Ni barang dia. Ni dia bagi kita sangkut dekat kita punya apa, cermin pandang belakang lah. Sangkut je kat situ. Macam mana nak on? So aku akan try on sekejap bagi tengok dia punya tu. Okay, ni ada barang yang dapat. Ni dapat memory card 16 GB. Nampak pula. 16 GB. Aku ini dia punya clip nak sangkut dekat kita punya cermin belakang. Ini dia cucuk kat tempat rokok tu. So ni dapat untuk apa, kamera belakang. Sebab biasanya kalau kita nak pasang kamera belakang ni pun dah berapa dah. So ni beli ni dapat sekali percuma. Percuma vacuum sekali. Dia berbaloi lah, harga RM180. Kalau beli kat Shopee pun ada juga, tapi harga RM100 lebih dia tak dapat ni lah. Ini package. Ni dia punya kabel dia. Yang ni lah kabel dia. Cucuk dia pakai ni. Cucuk dekat atas ni. Nampak atas tu. So nanti aku dah pasang. Ni antara barang-barang yang dapat. So aku nak test pasang. Tapi dia punya kepala ni, Dia pakai kepala jenis ni tak ada kabel lah pula. Kena cucuk kat kereta. So nanti aku akan try lah.